Benda Sayyidina Suhaib Ar-Rumi nika orang se aslina Rum. Rum nika mun semangken Turki. Ibu kotanya Konstantinopel dulu, Konstantinia dulu. Mun semangken Turki. Suhaib Ar-Rumi, Sayyidina Suhaib Ar-Rumi nika orang yang datang ke Mekah berimigran tidak punya apa-apa. Kemudian memulai usaha, berbisnis, dan menjadi sangat sukses, kaya raya. Sangat kaya. Ketika harus kemudian mengikuti Kanjeng Nabi untuk hijrah, di pinggiran Mekah dicegat oleh orang-orang Mekah, oleh pembesar-pembesar Quraisy, Suhaib ban Munora Muhammad lorok-lorok. Tapi benda tendenak, benda tanda apa-apa, benda tendenak kiri. Maksudnya benda sukses setiap kaya raya, maka benda Munora Muhammad silahkan, tapi tunyana benda tahu dia sambi. Tunyana kapi benda tahu dia sambi. Sayyidina Suhaib Ar-Rumi dengan senang hati. Tidak apa-apa. Tidaklah tangtunya lakana sepenting engkau bisa berenggan Kanjeng Nabi. Tunyane cina aki, Sayyidina Suhaib berangkat ketika pertama tapang kiban Kanjeng Nabi nenang Kuba, Kanjeng Nabi nyapa Sayyidina Suhaib, Robi hal baik ya Suhaib, Robi hal baik ya Suhaib. Jadi bakna sedang menjalankan perdagangan yang menguntungkan. Beruntunglah perdaganganmu Ban Suhaib. Sampai di abadikan serang Al-Quran, diabadikan nandang dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibad. Dan sebagian dari sahabat Kanjeng Nabi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah yang menjual dirinya, diri dan kekayaannya dijual untuk apa? Ibtigha'a mardhatillah, mendapatkan ridhonya Allah. Tidak apa-apa walaupun kembali menjadi orang yang kiri, tidak apa-apa menjadi orang yang tidak punya apa-apa, sepenting dapat keriduan dari Allah. Mun semakin para bapak, para ibu, para hadirin, hadirat, sifatan kulamul jaki, rasan buat melarat terhitung. Nyari ridhaan Allah tak rapen kok teka tandi melarat. Sebenarnya tak rapen teka nipu pokon soki. Subhanallah. Tak rapen teka ngalak dinoreng pokon soki. Mengkana bahkan para sahabat ini kan kenikah karena apa? Karena iman, karena cinta. Walaupun sahabat-sahabat misalnya ketika mare perang Uhud, hari Jumat Kanjeng Nabi berangkat Uhud, hari Sabtu Kanjeng Nabi perang Uhud, malam Ahad perang, hari Sabtu sore malam Uhud lestari. Malam Ahad Kanjeng Nabi dilapori oleh intel-intelan bahwa musuh masih berada di sekitaran Madinah, Mekah Madinah. Para telik sandina Kanjeng Nabi alapor dan mengingatkan agar supaya Kanjeng Nabi berhati-hati. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhu. Alladzina qala lahumun nasu, para sahabat yang dilapori oleh annasu, para intel Kanjeng Nabi dan para sahabat, qala lahum, berkata dengan mereka annasu, para intel, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya lawan-lawan masih ada di sekitaran Madinah, masih berkumpul. Fasyauhum, hendaklah bersikap hati-hati dan punya ekspektasi tinggi. Dan masa tidak fasih ada hobi mana? Beni sajian takok, beni sajian gentar, sajian madepkan kepanginan. Waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil.
Cukup kala bendas minallah wa ni'mal wakil fangkala bu binikmatin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wa taba'a ridwanallah wallahu yu fadlin nabi. Hanya dengan bekal subhan hasbunallah wa ni'mal wakil fangkala bu, maka berbaliklah kemudian. Asallah kanjeng Nabi tak menang dan imam dan wohob, tapi kemudian berbalik. Kenapa? Karena bi kanjeng Nabi dikejar. Besoknya kanjeng Nabi makon kepada sahabat, beri senorok orang setan norok boleh, beri setan norok tak boleh norok. Beri senorok orang setan putu norok boleh. Beri setan norok tak boleh norok. Walaupun penuh luka, para sahabat cedera parah, kanjeng Nabi cibik luka, para sahabat berangkat. Alladzina stajabu billahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun 'adzim. Walaupun sudah ditimpa oleh luka-luka, al-qarhu ini kan luka. Walaupun dalam keadaan luka-luka, dalam keadaan cedera, dalam keadaan yang sakit sebenarnya, para sahabat mereka tetap nyambadani kasokana pangeran, kasokana kanjeng Nabi. Noro apa? Napa mereka? Iman. Iman dan cinta. Jangan lupa like and subscribe video kami.